mas agak banyak untuk hasil hari ini. Alhamdulillah sesuai target untuk hari ini dan alhamdulillah lancar di semua track dan nggak ada halangan apapun dan perfect pokoknya. Perbedaannya dengan tahun sebelumnya apa mas? Realitasan? Tahun sebelumnya mungkin berbeda di beberapa obstacle yang di bagian batu sama drop di bawah. Batunya di lewatnya berbeda dan dropnya dibikin lebih tinggi. Untuk overall yang lain sama. Lebih menantang mana mas? Lebih menantang yang tahun ini karena di seksi batu lebih kencang. Terus untuk track yang lain sama berdebunya kayak tahun kemarin. Catatan waktunya berapa? Catatan waktu 3 menit 09 kalau nggak salah. 3 menit 09. Di Badung tahun lalu mungkin. Tahun lalu karena di bagian bawah melewati season berem es dan sekarang tidak, jadinya lebih cepat. Kalau tahun kemarin 3:15. Untuk persiapan besoknya belum bisa cepat lagi atau minimal sama? Persiapan besok mungkin menjaga kondisi biar nggak ada kecapean, nggak ada kelelahan atau apapun. Terus targetnya time-nya bisa pecah lagi. Bisa pecah lagi. Berapa? Target iya pokoknya lebih baik dari inilah. Antisipasi kalau mungkin turun hujan bagaimana mas? Kalau turun hujan mungkin merubah di bagian ban, setting-setting ban sama di setting-setting suspensi untuk triknya atau kunci bisa mempercepat meraih waktu itu apa? Lebih dipertajam di sesi-sesi yang banyak tempat krusial kan, banyak yang rusak karena banyak sekali rider yang lewat, jadi banyak berem-berem tikungan-tikungan yang rusak. Mungkin di situ lebih dipus lagi. Ada strategi khusus nggak mas buat besok? Apa namanya kan persaingan waktunya ketat banget ya. Mungkin cuma 1-2 detik. Itu gimana antisipasinya mas? Ya mungkin di bagian sesi-sesi yang paling krusial yang banyak orang jatuh ataupun bablas, mungkin itu lebih dipus dan lebih dikontrol lagi. Seperti apa? Apa banyak tempat tikungan sama di sesi batu. Batu itu sekarang jadi apa, berlubang dalam, itu lebih dikontrol lagi. Tadi agak ada bleat-bleat dikit. Harusnya bisa di situ ditambah kecepatan di situ masih bisa ya? Harusnya masih bisa, cuman harus lihat besok kondisi treknya gimana. Kan setiap harinya berubah karena banyak rider yang lewat. Untuk obstacle-obstacle barunya menurut mas seperti apa sih? Obstacle barunya? Yang world ride. Lebih bagus mas, jadi kenceng bedanya. Lebih membantu menambah kecepatan? Iya, lebih membantu, terus lebih safety juga buat belok. Kayaknya ada yang hilang apa ya? Obstacle juga ada yang kurang. Obstacle kalau kayak berem itu ada? Berkurang sih enggak ya, mungkin dari masuknya batu itu dulu dari kan, dari kiri, sekarang dari bawah kanan, dirubah di bagian situasi. Mas, nama lengkap siapa mas? Randy Farera Sanjaya. Dari Dayu Racing Team. Dayu Racing Team. Dayu Racing Team. Randy. Randy. Randy ya. Iya. Dari mana mas?